secara automatically menolak dakwaan sebahagian golongan anti sunnah. Dia kata apa yang ada dalam Quran, apa yang perintah taat kepada Rasul, itu merujuk kepada perintah ikut apa yang ada dalam Quran. Sebab Rasul bawa Al-Quran. Tuan-tuan, tapi dalam hadis Nabi, Nabi jelaskan apa? Nabi jelaskan apa? Nabi jelaskan wa yu'minu bi, beriman kepadaku, bima ji'tu bihi, dengan apa yang aku datangkan kepada kamu semua. Tuan-tuan dan puan-puan, tapi buat sunnah ni dia tak pakai hadis. Banyaklah cara yang kita nak jawab mereka. Tuan-tuan, sangat-sangat banyak cara dan angle yang mana kalau ambil satu contoh pun dah cukup dah lah. Saya pernah sebut lama dulu. Mereka ni, kalau puak-puak ni anti hadis ni tak pakai, mereka mati nak buat lagu mana? Mati nak kambuh lagu mana? Mereka nak ambil Al-Quran, satu cerita Al-Quran pasal kambuh ni, burung gagak. Kambuh burung dia berkelahi burung pasal anak-anak Adam bergaduh, dua beradik bergaduh dalam surah Maidah tu. Itu je cerita dia. Korek-korek tambah. Lepas tu nak buka mana? Nak kubur-kubur kat mana? Nak kapan nak mandi macam mana? Sebab tu dia kata puak-puak ni jenis bakak lah senang. Bakak lah. Ini bakal abang. Pasal dia pun tak percaya hadis Nabi. Hadis Nabi cakap tentang kapan, tentang kaedah mandi, tentang solat kat atas jenazah. Pok-pok ni dia pun tolak hadis. Tak payah kebumikan dengan cara ni. Tuan-tuan, dan jangan letak di perkuburan. Perkuburan Islam. Senang ya. Banyak lagi lah kalau kita nak cakap pasal depanya. Dakwaan-dakwaan yang banyak ada kontradiksi di sana. Jadi dia paling simple sekali sebenarnya. Depa ni tanya kat dia, tafsiran engkau terhadap Al-Quran itu, dia tafsir Quran kan, tafsiran dia terhadap Al-Quran tu tafsiran daripada siapa, mutawatir ke tidak? Sebab dia terima Al-Quran kerana mutawatir. Tafsiran dia terhadap Al-Quran itu mutawatir ke tidak? Kal dia boleh tolak hadis kerana dakwaan hadis, penjelasan kepada Quran, dia kata sebab dia tak mutawatir. Nampak? Okey. Penjelasan dia terhadap Al-Quran dengan penjelasan hadis Nabi terhadap Al-Quran, kita nak terima tak apa? Tu baru kita kata Al-Zain, anak kata itu ni, daripada aku terima Hang Pak Kasim, baik aku terima Abul Qasim. Penjelasan Nabi SAW. Nabi cerita dengan Hang cerita, lagi ku percaya Nabi. Tentang nama sekalian. Tapi itulah dia banyak sebenarnya puak-puak ni, dia kontradiksi sangat banyak. Kalau nak main, nak pakai logik akal ni pun dah cukup dah lawan puak ni. Tak payah buka kitab lah. Dia buka kitab, mengaji dengan depa ni, berdiskusi dengan depa ni, tak payah buka kitab. Pasal depa pakai logik akal banyak. Kita letih buat keluar hadis Nabi, kami tak terima. Buat keluar hadis Nabi, kami tak terima. Jadi kita pakai logik akal banyak. Tuan-tuan dan puan sekalian.